Koko campur ya? Ori ya? Ori ya. Langsung jauh deh. Oke. Kelo kompet ah. Enggak apa-apa. Ternyata masih ada tapi biar habis. Hah? Tapi aku izin masukin YouTube boleh ya? Ambil pesan ya. Ini guys, ini namanya kaloci kalau enggak salah ya. Kaloci kompet. Iya. Bedanya sama yang warna-warni apa ini? Yang hijau pandan asli kok. Oh, yang hijau pandan asli. Lebih wangi. Lebih wangi. Saya pikir tadi habis loh ini. Itu kenapa dibikin pakai kacang itu ya? Iya. Ini sama enggak sih sama mochi? Isinya apa? Sama, cuma enggak ada isian di dalam. Enggak ada isian di dalam. Begini nih. Masih ada ya sebenarnya ya? Ada. Oh, boleh lihat nih. Iya. Oh, ini masih ada di sini. Tuh. Ini unik ya, guys ya. Ada kecil, sedang, tiga ukuran. Oh, ada tiga ukuran. Harganya berapa aja itu? 15, 20, 30. Oh, 15? 20 sama 30 guys. Tuh, selain ini dia ada apa namanya? Susu kacang sama tadi ada kembang tahu. Ya, oke sahabat Seribut Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di tenda apa? Tenda Ana ya. Tenda Ana guys, ini makanannya semuanya halal ya. Ini ada kaloci, ada rujak buah. Ada rujak buah? Ada, rujak khas Kalimantan. Khas Kalimantan. Oh, guys, jadi ini lokasinya di mana sih ini? Tenda Plaza Paramon. Ah, kafe Tenda Plaza Paramon, guys. Bukanya ini sore-sore hari ya, jam berapa ya? Jam berapa bukanya? Jam 4 sampai jam 9. Jam 4 sampai jam 9 dengan siapa? Maaf nih. Ana. Ana ya, Ana langsung nih. Ada. Tuh, ada tofu fa namanya kembang tahu, guys. Selain itu juga ada sate kuah ponti. Nih. Pandan ini original. Kalau gitu aku pesan satu boleh? Iya, ukuran, ukuran ini aja nih. Ini tadi berapa yang ini? Sedang 20 tau. Yang sedang, yang sedang. Oh, yang original pandan? Apa ya? Campur ya. Campur ya? Iya, di mix dua rasa. Oh, ini kacangnya nih ya. Iya. Kalau di mix gimana cara bedainnya sama? Kalau yang hijau agak gelap kok. Oh, gitu. Ini kita lihat nih guys cara buatnya. Nih, jadi dia kacangnya udah di giling ya. Iya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 9. Kalau itu sate kuah ya? Iya, sate kuah. Oh, sate maksudnya pakai kuah gitu? Iya. Oh. Mau izin ya? Hah? Pakai? Ijin. Boleh, boleh. Oh, pakai izin guys. Nah, ini 20.000 guys. Jadi selain ini ada susu kacang. Gue penasaran sama sate kuah nih. Sate kuah ponti, ayam, dan sapi. Wah. Iya, betul. Ini satu ya? Sama ya? Satu. Wah. Kenapa dibilang sate kuah? Pakai kuah ya kok? Iya, pakai kuah. Pakai kuah? Kuahnya kuah? Kacangnya lalu kuah kaldu. Oh gitu. Ya, kalau yang ayam kuah kaldu ayam, yang kuah sapi kuah kaldu sapi. Kuah kaldu sapi. Nah, ini sama guys di tenda Ana. Jadi kalau mau mampir kemari, patokannya apa ya? Depan sate Bang Kumis. Ah, sate Bang Kumis. Cari kaloci, kayaknya kaloci cuma di sini doang nih ya. Iya, di sini. Ah, di sini doang nih kayaknya. Yang lainnya masing-masing punya menu beda-beda. Aku bisa porsinya berapa ini kalau sate kuah? Kalau yang ayam 35.000, yang sapi 40. Oh gitu, kalau gitu sama lontong. Oh enggak sama lontong. Udah. Oh udah sama lontong kayak udah. Gini. Aku yang ayam deh. Ayam ya. Ayam nih guys, kita lihat ya. Tadi kita udah pesen. Wah, ini dia tuh tambah lagi. Ini yang pandan nih tuh. Ini dari bahannya dari apa sih? Tepung ketan. Tepung ketan dua-duanya ya. Cuman itu pakai suji doang ya. Iya. Selain itu ada ini nih sambal udang ebi. Wah, banyak guys. Kita lihat nih. Wah, oh, dikasih bumbu dulu ya.
20. Ini kalau dibungkus bisa atau? Bisa. Bisa ya. Dibungkus aja kok. Iya, dibungkus deh. Wow, ini potongannya gede-gede. Ini ayam bagian ini ya. Dada. Dada ya. Iya. Filet ya. Filet. Kita nggak ada campur kulit. Ini semua jadi makanan khas dari Ponti. Ponti ya. Iya. Oh, kok asup? Kok siapa namanya kok? Hah? Kok siapa namanya? Ko Hengki. Ko Hengki sama si Hana ya. Iya. Di sana jualan juga atau memang di Jakarta kok? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Mm-hmm. Tuh, guys. Nah, tuh satenya. Ini pakai kuah nih nanti. Kalau yang ayam 35, yang sapi 40, isi 10 udah sama lontong. Isi 5. 18 bisa. Banyak makanan kan 18 sama lontong. Oh, jadi bisa pesan 5 ya? Bisa. Pesan 5, pesan 10. Jatuhnya anggap satu yang ayam 3.500, okay. Yang sapi 4.000 gitu. Oh, ini besar. Sama udah jualan udah lama nih. Udah hampir 4 tahun. 4 tahunan ya, sama ya. Sama kalau sih ya. Oh, ini kalau yang itu yang hitam tuh sapi tuh ya? Iya, sapi. Dicampur. Tuh. Ini halal semua tapi ya? Halal. Halal guys. Mantap ini. Tuh. Guys, ini kita mau disiram. Siramnya pakai air atau? Enggak. Oh, itu bumbu kacang ya? Oh. Wih, mantap. Terus? Asik. Campur bawang. Oh, gini guys. Maksudnya disiram gini ya. Terus dikasih, kuahnya. Ini dia kaldunya, kalau ayam pakai kaldu ayam. Oh guys, jadi unik guys, ini dia bukan pakai bumbu kacang doang, tapi dia pakai kuah. Tuh mantap tuh guys tuh. Wih, di. Oke guys, ini dia sate kuah. Gue pikir dia nggak pakai kuah, pakai bumbu kacang doang. Ternyata dia tuh pakai kuah nih. Tuh, jadi bumbu kacang. Terus dicampur dengan ada kuahnya nih, kuah kaldu ayam. Mantap ya guys ya. Nanti kita cobain kalocinya. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Oke, penasaran sama kuah kaldunya. Nih guys, tuh. Kan ya. Wih. Gokil guys. Enak ini. Gurih-gurih. Nah, dia pakai lontong. Ada bumbu kacang ya. Ada timun. Ini enak kuahnya guys. Gurih. Nah ini kita cobain satenya. Ini satenya pakai bagian dada file guys. Gokil. Makan. Wah, satenya lembut. Enak, manis. Bumbu kacang juga enak guys. Rekomen, boleh dicoba. Dia ada sapi sama ayam. Makan guys. Makan. Nah, kalau ini kalocinya guys. Nah, ini bedanya ya. Ini kalau yang original sama yang pandan tuh agak sedikit gelap. Ya, kita cobain yang pandan ya. Ini pakai wijen sama kacang ya guys. Enak juga guys. Ternyata mirip sama mochi. Tapi kalau mochi itu lumayan dikit kenyal. Kalau ini nggak terlalu kenyal guys. Tapi ini enak. Manisnya itu dari gulanya, kacangnya juga berasa, enak guys, legit.
Ya. Perbedaannya original sama wijen. Ya. Nanti semua informasi lengkap gua akan cantumkan di deskripsi, guys. Kali ini edisi Kaloci dan apa sate kuah, guys. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Selamat kuliner.